Tahu? Iya, saya tahu. Gak tahu sih ya, kurang tahu aku. Tahu? Saya tahu. Adalah itu film sejarah terkait peristiwa pada tanggal 30 September 1965, di mana PKI ingin menyebarkan ideologi komunis, tapi diakhiri dengan 7 perwira Indonesia dan beberapa orang lain yang dibunuh karena suatu usaha kudeta. Saya tertarik untuk nonton film tersebut. Aku sih mau aja ya. Saya ingin melihat film G30S PKI itu mau. Mau selagi itu bermanfaat buat kita semua. Kalau dikasih kesempatan sih mungkin mau. Sebelumnya saya tidak terlalu tahu tentang Partai Komunis. Kurang tahu ya. Partai salah satu partai politik juga ya yang terkenal, partai terbesar gitu, dan dikenalnya ini tuh Partai Komunis Indonesia itu dia tentang komunisme gitu. Itu merupakan partai politik yang berlogokan palu arit, didirikan oleh Hank Snevland yang berdiri pada tahun 1914 dan berbubar pada tahun 1966. Dan Partai Komunis Indonesia ini sudah tidak berjalan lagi dan sudah dihentikan, serta beberapa lambang yang sudah pernah ada itu seperti ada gambar lambang Paulo Arit, namun kita bersyukur bahwasanya pengubahan ideologi ini gagal sehingga Partai Komunis Indonesia ini tidak berjalan kembali. PKI itu Partai Komunis Indonesia. Partai ini pernah menjadi partai terbesar di Indonesia sebelum akhirnya dibubarkan oleh Indonesia dikarenakan kasus soal pemberontakan, dibubarkan pada 12 Maret 1965. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terungkap.